Berita ini dipersembahkan oleh Wira Raja Group Padamu Negeri. Tretan Madura TV, puluhan massa yang mengatasnamakan pemuda peduli Sumenep menggelar unjuk rasa di depan kantor Pemkab setempat. Mereka mendesak agar pemerintah bertindak tegas atas maraknya fenomena pembelian tanah oleh investor dari luar Sumenep. Dalam aksinya ini, para demonstran mengutarakan beberapa tuntutan diantaranya menghentikan dan mengusir para investor asing dan harus ada transparansi perda khusus para investor yang akan membeli tanah di wilayah Sumenep. Saat ini Pemkab dinilai tidak tegas. Lokasi wisata Pantai Lompeng yang telah ditetapkan sebagai zona wisata sejak tahun 1990 lalu, kini malah ada tambak udang yang dikelola oleh investor asing. Hal ini juga dianggap langkah mundur pemerintah untuk membangun Sumenep lebih baik ke depan. Korlap Aksi Abdillah menegaskan, unjuk rasa ini adalah bagian dari niat para pemuda untuk menjaga kedaulatan tanah Sumenep. Abdillah menambahkan, Pemkab seakan tutup mata atas maraknya tanah yang telah dibeli oleh para investor asing, khususnya di bagian pesisir. Sebab hingga saat ini sudah ratusan hektar tanah yang telah terjual ke tangan investor sebagaimana yang telah berhasil mereka data. Dari Sumenep, Nurhalis, Madura TV melaporkan. Madura TV, Madura dalam satu sentuhan.